Binmas Polsek Taman Sari Ibda Srianto, Kasubnit Polmas Ibda Tunari, bersama dengan Babin Kamtibmas Mangga Besar Aibtu Mahmud, melaksanakan penyuluhan kebinekaan dan kebersamaan serta informasi yang berkaitan dengan hukum dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 114 siswa di Yayasan Pendidikan Sentosa Abadi, Jalan Madu nomor 276, Kelurahan Mangga Besar. Dengan didampingi Bapak Kepala Sekolah Syarif Panjaitan serta para guru, selanjutnya dilaksanakan pembinaan oleh Kasubnit Binpolmas dan Panit Ops dengan menyampaikan tentang pentingnya pengetahuan kenakalan remaja, antara lain pengertian kenakalan remaja, macam-macam kenakalan remaja, faktor kenakalan remaja, dampak kenakalan remaja, serta pencegahan kenakalan remaja. Terakhir, sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan oleh orang tua, bangsa, dan negara, agar dapat bermanfaat di masyarakat serta terbentuknya karakter anak bangsa yang berkualitas dan bebas dari narkoba. Tidak sama. Contohnya saja simpel. Saya pakaian polisi, ada pakaian olahraga, Bapak Ibu guru pakaian timpas, ada yang pakai batik, ada yang pakai pramuka. Ini salah satu mewujudkan bahwa kita beraneka ragam dari wujud, bentuk, fisik, figurnya dari seragam sudah berbeda. Namun temanya cuma satu, mengikuti kegiatan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Mangga Besar Aibtu Mahmud. Salam Terbata.